apabila hari, minta maaf, simple, apabila hari telah malam ataupun hari mulai senja, maka laranglah anak-anakmu keluar daripada rumah. Apa sebab? Nabi sebut fa inna syayatina tantashiru hina idin, kerana syaitan setan banyak berkeliaran waktu-waktu senja. Apa adab yang kita nak kongsi hari ini, ustaz? Adab yang saya nak sebut yang keempat ni, bentuk pendidikan anak-anak. Salah satu Nabi ajak kita, bila mari dekat-dekat waktu senja, panggil semua ahli keluarga kita masuklah rumah. Yang mana saya rasa suasana tu, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian dulu hidup dalam suasana yang macam tu. Pasal anak. Mak kita main dekat 6.45, maghrib pukul 7. Contohlah, maghrib pukul 7. 6.30, 6.45 dia akan panggil. Yang main bola dia panggil. Yang naik basikal dia panggil. Yang duduk mandi sungai dia panggil. Yang mana duduk sembang pokok pelang pun dia panggil. Panggil semua masuk dalam rumah. Tutup pintu, tutup tingkap, tutup perhabis. Apa sebab? Syaitan banyak berkeliaran waktu tu. Dan akhirnya hari ni adab tu hilang. Hilang. Hari ni masyarakat kita di Malaysia hari ni, bila mari dekat didik anak, Ustaz, mari dekat waktu maghrib, bawa anak jalan. Maghrib pukul 7, 6.45 bawa anak jalan pasal malam. Dan yang sedihnya, dia bukan pergi seorang-seorang, dia bawa semua anak 4 orang, yang kecil 8 bulan, dia bawa ke 4-4 tu masuk. Sedangkan syaitan banyak berkeliaran dia tu. Syaitan banyak dia tu. Saya mengaji dulu, ada orang sebut. Waktu mengaji dulu ada orang sebut. Dia kata, tuan-tuan, kita kalau keluar waktu maghrib ni, kalau kata jiwa kita lemah, syaitan akan hinggap pada jiwa kita. Kalau hati kita tak kuat, dia akan hinggap di hati kita. Dia akan tumpang dengan kita. Kalau badan kita tak kuat, dia akan tumpang dengan badan kita. Sebab tu dia kata juga, kadang-kadang orang perempuan yang tak kuat, dia keluar waktu maghrib, dekat-dekat maghrib tu, syaitan akan tumpang pada rahim dia. Dan bila tumpang pada rahim tu, yang beranak payah. Faham apa bahasa? Nabi sebut lama dah syaitan berkeliaran waktu-waktu senja tu. Kita hari ni pasal malam. Yang lebih sedih lagi, ustaz, pukul 7 maghrib, 6.40 bersiap. Nak pergi mana ni? Tesco. 6.40 Tesco. Yayan. Lagi apa lagi ni? Simat. Kitmat. Kitmat. 6.45 nak pergi kitmat.